Saudara Fahmi, sebenarnya saya tidak begitu bersedia untuk saya tidak tahu ya apakah apa itu bagaimana saya perlu menampilkan diri untuk berdepan ataupun berdialog dengan Fahmi ya, sebab beliau sekarang berada di bawah fokus ya, semua media ya di bawah ramai ya pihak, dan beliau bersama dengan mahasiswa lain ya, 8 orang jumlahnya ya, akan bakal berhadapan dengan tata apa itu etika ya, satu pendengaran, satu sesi pendengaran. Tapi sebagai seorang ya yang begitu juga ambil berat ya atas perkembangan semasa, dan kami juga ingin sampaikan satu message, iaitu ya setiap ahli masyarakat dan setiap bekas mahasiswa ke mahasiswa sekarang ke, ya amat mengambil berat terhadap apa yang berlaku sekarang, dan ini bukan satu isu peribadi, dan saya jangka ya ramai juga yang hadir pada malam ini sedikit sebanyak menunjukkan ya bahawa we care ya about this issue. Jadi di sini ya satu ruang disediakan ya, bukan untuk ya membicarakan isu yang tidak lain lah, yang lain, tapi adalah untuk fokus kepada ya insiden, civic incident yang berlaku sepanjang beberapa minggu ini, dan apakah pandangan ya Fahmi selaku presiden presiden mahasiswa, presiden Persatuan Mahasiswa UM, dan juga apakah hala tuju gerakan mahasiswa. So dipersilakanlah saudara Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh rakan-rakan yang hadir pada hari ini. Terima kasih yang saya kasihi, rakan-rakan panelis yang ada di hadapan ini. Semuanya hebat hebat belaka. Saya seorang saja mahasiswa yang berada di hadapan ini, dan juga rakan-rakan yang lain berada di sini. Sebenarnya malam ini saya tahu mungkin ramai yang boleh tembak saya ke, ataupun ramai yang tanya-tanya apa sebenarnya yang saya nak bawa kepada masyarakat sendiri, apa yang sebenarnya saya nak bawa kepada mahasiswa mahasiswi, dan apa sebenarnya saya nak bawa untuk Malaysia yang lebih baru. Mungkin saya ada sedikit idea yang boleh kita lambung pada malam ni untuk masing-masing daripada parti politik untuk ambil idea daripada mahasiswa sendiri untuk melihat Malaysia yang lebih baru. Saya nak kupas berkenaan tentang AUKU, berkenaan tentang akta-akta tata tertib. Rakan panelis dah ulas yang pertama. Berkenaan tentang AUKU, rakan panelis yang kedua dah ulas. Berkenaan tentang pengalaman mahasiswa yang berada di dalam luar negara, saudara Nik Nasmi sudah ulas. Saya tak tahu dah ulas apa, cuma sendiri saya beritahu berkenaan tentang sejarah ataupun detik-detik yang berlaku terhadap rakan mahasiswa yang ada pada malam tersebut, dan juga sedikit idea nak lontarkan pada malam ini, dan masing-masing boleh sambut sendiri. Untuk berkenaan nak menjawab sama ada universiti atau penjara ini, saya terpulang kepada saudara dan saudari untuk definisi ataupun untuk menjawab soalan ini. Saya tidak mahu menjawab, tetapi saudara dan saudari sudah besar, boleh tahu, boleh menjawab apa yang jawapan yang berkenaan tentang persoalan ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya di peringkat mahasiswa pada tahun pertama bukanlah nak kata tidak aktif berkenaan tentang kolej kediaman, tetapi saya antara orang yang sangat aktif, sangat patuh peraturan berkenaan tentang universiti. Tapi hari demi hari saya melihat fungsi universiti itu sudah semakin meliar. Saya tidak pernah lihat AUKU sebelum ni, sebelum saya masuk universiti. Tahun pertama saya lihat, saya tak tengok berkenaan tentang AUKU sendiri. Saya tidak pernah melihat tentang akta tertib yang telah dikemukakan oleh kementerian dan sebagainya. Tapi bila saya tahu berada di dalam majlis pengurusan pelajar, tahun demi tahun, tahun kedua saya bertanding, tahun ketiga saya bertanding dan sebagainya, saya mula melihat apa yang berlaku.
Okay, saudara-saudari, saya mengimbau kembali berkenaan tentang sejarah mahasiswa. Kalau di Universiti Melaya dulu, di peringkat PMUM sendiri, Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya dulu, mereka ada bas sendiri, mereka ada bangunan sendiri, mereka ada duit sendiri, boleh bayar kepada pegawai-pegawai ataupun pekerja yang berada di dalam kedai-kedai yang dikelolai oleh mahasiswa. Itu sejarah mahasiswa di Universiti Melaya. Tidak ada TNCHP pada waktu ketika itu. Tidak ada pihak-pihak yang cuba mengongkong. Tidak ada undang-undang rimba pada waktu ketika itu. Tetapi pada hari ini, macam-macam makhluk ada yang dalam sini. TNCHP ada. Peraturan tidak boleh memakai helm tak ada. Peraturan berhimpun 5 orang perlu dapat restu. Perlu dapat permission daripada Night Chancellor. Undang-undang apa ini? Universiti tidak boleh berdialog. Universiti tidak boleh berdebat. Universiti tidak boleh berbuat apa-apa. Universiti apa ini? Saudara, pada malam ini sedikit kisah saya ceritakan berkenaan tentang pada malam tersebut, bagaimana terjadi dan mungkin apa harapan kami sendiri. Saudara, kalau orang kata saya ni hanya golongan Melayu, hanya pelajar Melayu sahaja pada malam itu, saya menafikan sekeras-kerasnya. Kalau nak tahu, timbalan presiden saya dari golongan Cina sendiri. Golongan-golongan yang support saya di belakang ni daripada pelbagai kaum. Kawan-kawan saya Lin Jiang, timbalan presiden Leon Yusheng, Yu Meni, ramai Cina yang ada. Cuma mereka tak boleh ke hadapan kerana mereka bukanlah presiden. Presiden adalah saya sendiri dan saya menjadi batang tubuh untuk mewakili keseluruhan mahasiswa di Universiti Melaya sendiri. Dan saya rasa pada malam itu, sebelum ke arah kepada malam itu, pelbagai peraturan-peraturan yang tidak masuk akal. Yang pertama, kita lihat Night Chancellor pada waktu ketika itu mengarahkan seluruh pensyarah staff untuk balik awal jam 4 petang. Notis keluar pada 2 petang. Ini peraturan apa? Kalau sebagai mahasiswa pun boleh fikir. Dan rasionalnya, dia kata pensyarah, staff perlu balik awal kerana mereka nak perbaiki masalah elektrik, masalah lampu tiang elektrik pada waktu ketika itu. Tapi malam itu pada 4:30 saya berada di dalam bilik Night Chancellor. Elektrik masih ada. Kolej-kolej kediaman masih terang menerang dengan lampu elektrik dengan kipasnya lagi. Universiti sepatutnya menjadi tempat gedung-gedung ilmu, bukan mengajar mahasiswa untuk menipu, bukan mengajar mahasiswa untuk mengamalkan perkara-perkara yang tidak baik. Saya fikir pada waktu ketika itu saya sendiri tidak boleh terima alasan tersebut. Okey, tak apa. Perkara yang kedua, bermula jam 6 petang, pintu pagar ditutup. Sejak saya berada di Universiti Melaya, tidak pernah lagi pintu Kuala Lumpur tersebut, pintu utama Universiti Melayu Kuala Lumpur, ditutup. Kami nak masuk tak boleh, kami nak keluar tak boleh. Persoalan-persoalan yang pelik ni, persoalan-persoalan ataupun aktiviti-aktiviti yang pelik ni, perlu Universiti Melayu jawab. Kenapa mereka buat perkara-perkara yang tidak senonoh, tidak pelik sebagainya, tidak boleh menerima akal, tidak diterima oleh akal. Saya rasa ibu-ibu dan ayah-ayah boleh fikir, kenapa ditutup malam tu, lampu ditutup, pensyarah perlu dibatalkan kelas keempat petang. Itulah tindakan-tindakan yang saya rasa agak tidak relevan. Dan saya sendiri dikenakan 9 pertuduhan. Pertuduhan pertama, saya rasa pertuduhan ni canggah juga. Pertuduhan yang pertama, saya ni tidak meminta permission daripada Night Chancellor untuk berhimpun lebih daripada 5 orang. Saudara,
kalaulah tengok dekat library, perpustakaan utama Universiti Melayu, ada yang study lebih daripada 6 orang, tak dikenakan tindakan AUKU pun. Kenapa saya dikenakan tindakan tersebut? Saya tak dikenakan helm. Saya dikata merancang program yang dikatakan haram. Haram apa? Saya menyertai program haram. Saya tak tahu pada malam itu apa yang mereka definasikan perkataan haram tersebut. Itu adalah tindakan-tindakan universiti yang dikatakan universiti yang terbaik di Malaysia. Yang dikatakan universiti yang melahirkan pemimpin-pemimpin negara. Tetapi tindakan mereka jauh lebih teruk apa yang mereka definasikan tersebut. Saudara, saya rasa lebih baik kita lihat apa idea yang cuba saya bawa pada malam ini untuk saya lontarkan. Malam ini, Ketua Pemuda daripada Keadilan, PKR, mungkin di luar sana yang sedang tonton, KJ Khairi Jamaluddin, Ketua Pemuda UMNO, KP, Ketua Pemuda PAS, Suhaizan Kayat, dan Ketua Pemuda DAP, saya tak ingat nama beliau, maaf. Untuk sama-sama ambil idea mahasiswa ni. Mungkin orang kata apa, what's next mahasiswa boleh buat. Okey, malam ni saya lontarkan idea. Saya nak mana-mana pihak ambil idea ni. Okey, sebenarnya kalau aku nak dihapuskan secara 100%, tak boleh. Tapi selepas aku, apa yang perlu digantikan untuk mengembalikan balik zaman kegemilangan mahasiswa pada tahun 1960-an. Yang pertama, saya rasa saudara Syukri Hazak dan juga rakan-rakan mahasiswa pernah lontarkan idea ni. Dan waktu ketika itu saya masih junior, saya masih berada dalam kelompok mahasiswa ni, dan kami sama-sama merangka Akta Pengajian Polisi, Akta Pengajian Polisi Pendidikan Tinggi Universiti. Akta ini mempunyai 8 nilai teras dan 5 target yang telah didraft oleh kami sendiri. Mungkin selepas ini saya boleh bagi dalam versi buku, mungkin letak dalam buku sendiri. Saudara dan saudari yang berada di hadapan ini boleh lihat apa yang boleh kita terapkan dan sebagainya. Okey, yang pertama, langkah yang pertama, perlukan hapus AUKU sendiri. Contohlah, kalau kerajaan tidak boleh, mungkin di peringkat negeri pakatan rakyat boleh menjadi contoh yang pertama untuk sahut cabaran idea mahasiswa ni. Sebentar saya buka ya. Okey, untuk pengetahuan saudara dan saudari, terdapat 4 perkara yang menghalang mahasiswa ni untuk bergerak. Yang pertama, AUKU. Yang kedua, Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta kurungan 555. Yang ketiga, Akta Institusi Pelajaran 174 dan Akta Universiti Teknologi Mara 173. Perkara yang pertama, mana-mana pihak kerajaan pun atau pembangkang perlu hapuskan keempat-empat ini dengan menerapkan dokumen polisi baru pengajian tinggi yang mempunyai 8 teras dan 8 nilai teras dan 5 target yang kami nak. Okey, yang pertama, menjulang fungsi institusi teori sebagai pusat melahirkan modal insan yang mencakupi segenap aspek untuk membangunkan negara. Yang kedua, kepatuhan kepada perlembagaan dalam setiap tindakan laku pentadbiran, aktiviti akademik dan kemahasiswaan serta bebas dari sebarang undang-undang konservatif. Yang ketiga, memartabatkan prinsip keilmuan dan kesejahteraan dengan amalan kebebasan akademik. Yang keempat, merakyatkan demokrasi di setiap peringkat pengurusan. Yang kelima, memberi autonomi penuh kepada institusi tertiary untuk melaksanakan pentadbiran secara kendiri. Yang kelima, memberi hak kepada mahasiswa untuk mengurus takbir hal ehwal kemahasiswaan secara kendiri. Yang seterusnya, melaksanakan polisi pendidikan percuma di peringkat pendidikan tertiary tanpa wujudnya sebarang pengecualian. Dan yang terakhir,
memastikan setiap rakyat berhak mengecapi pendidikan tertiary tanpa ada kekangan ras, agama, keupayaan dan kemampuan dan ideologi politik. Okay. Target pencapaian kami adalah 5. Yang pertama, target fizikal. Yang kedua, target kepimpinan IPT. Target yang ketiga, target akademia. Yang keempat, target kemahasiswaan. Dan yang kelima, target urus takbir. Saudara dan saudari, saya rasa polisi ini, dokumen ini sudah cukup terang untuk mana-mana parti politik bawa angkat nilai ilmu itu sendiri. Saya pulangkan kepada saudara, saya pulangkan sendiri kepada parti-parti politik yang ada. Bukan saya kata saya nak tak suka parti politik, tetapi nak tak nak, parti politik mempunyai kuasa untuk melaksanakan sesuatu undang-undang ataupun akta yang diberikan. Saudara dan saudari, sedikit saya nak tegur, bukan nak tegur, sedikit kekecewaan. Saya ada pernah dengar daripada ucapan daripada Prof. Aziz Bahari. Beliau pensyarah di UNICEF. Beliau kata, bagaimana TNC Hal Ehwal Pelajar boleh berada di dalam UNICEF? Sedangkan mereka mengangkat nilai-nilai akademik, nilai-nilai ilmu itu sendiri. Tetapi masih ada TNC HCP. Masih ada lantikan-lantikan pensyarah melalui lantikan parti politik. Masih ada board-board yang di atas tu yang diwakili oleh DAP, yang diwakili oleh PAS, yang diwakili oleh keadilan. Di mana nilai akademik sebenarnya? Kita di luar laut. Universiti adalah untuk mahasiswa. Universiti adalah gedung ilmu. Tetapi di peringkat kita sendiri tidak mampu laksanakan. Pada malam ini, dengan rasa rendah dirinya, mungkin daripada saudara Nik Nazmi dan juga ahli-ahli panel lain cuba mengambil draft ini, memang cukup lengkap. Dan bagaimana prosesnya, bagaimana perkara-perkara yang perlu diambil, diberi perhatian, boleh kita terapkan, terutamanya di UNICEF dan juga di kuis. Saya yakin Esko Pendidikan Selangor sendiri, saudara Nazmi, berbesar hati untuk mengambil dokumen ini untuk terapkan dalam kuis dan juga di UNICEF. Akhirnya kata sendiri, saya rasa sudah tiba masanya kita melihat politik ataupun melihat bagaimana ahli-ahli parlimen di luar, contoh di Indonesia, Jokowi, beliau cukup cepat naik dalam pentas arena politik kerana beliau bekerja, bukan hanya pandai memberikan kata-kata ataupun janji, tetapi beliau lebih banyak turun kepada masyarakat dan bekerja. Wallahualam, setakat ini saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.